Selamat datang di Desa Salam Babaris, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin. Desa Salam Babaris adalah salah satu dari 6 desa yang terletak di Kecamatan Salam Babaris. Di mana sebelumnya Desa Salam Babaris merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tapin Selatan yang terbentuk dari program transmigrasi pada tahun 1973, yakni dengan luas wilayah desa sekitar 35 km persegi dan jumlah penduduknya 2.768 jiwa, terdiri dari 1.513 penduduk laki-laki serta 1.255 penduduk perempuan. Secara geografis, Desa Salam Babaris di sebelah utara berbatasan dengan Desa Paringguling, Kecamatan Bungur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suwato Baru, Kecamatan Salam Babaris. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Rantau Bujur, Kabupaten Banjar. Serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris. Untuk jarak tempuh menuju Desa Salam Babaris diperkirakan kurang lebih sekitar 15 km dari pusat jantung kota Rantau. Berdasarkan tatanan wilayahnya, Desa Salam Babaris terbagi menjadi 4 RW dan 13 RT. Sedangkan untuk mayoritas mata pencaharian warga setempat, kebanyakan berprofesi sebagai petani karet, peternak, pedagang, tukang kayu, tukang batu, buruh tani, dan sebagian lagi berprofesi sebagai PNS serta karyawan perusahaan swasta. Kemajuan pembangunan di Desa Salam Babaris tidak hanya terfokus dari segi pendidikan, kesehatan maupun berbagai macam pembangunan infrastruktur, melainkan juga dari segi ekonominya yang sekarang mampu berkembang dengan lebih baik. Dalam hal segi ekonomi ini, pemerintahan Desa Salam Babaris berkomitmen untuk memajukan BUMDES yang ada di desa mereka dengan menyediakan sarana air bersih untuk keperluan masyarakat. Guna membudayakan masyarakat Desa Salam Babaris gemar mengkonsumsi buah-buahan, maka aparat pemerintahan desa telah membudidayakan jenis tanaman bibit pohon pepaya yang bersumber dari alokasi dana desa. Dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan, maka masyarakat Desa Salam Babaris melalui kelompok wanita selada di bawah binaan Ketua Tim Penggerak PKK Desa menjadikan pekarangan rumah mereka sebagai area perkebunan yang berfungsi mampu mengembangkan berbagai jenis tanaman maupun sayur-sayuran. Seperti salah satunya pengembangan tanaman jahe yang dapat diproduksi menjadi minuman serbuk jahe siap saji. Selain itu, program unggulan lainnya yang selama ini berkembang di Desa Salam Babaris adalah berupa kerajinan kain sasirangan yang menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Melalui binaan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, kerajinan kain sasirangan ini telah mampu dipasarkan ke berbagai daerah, baik secara online maupun memperkenalkan produk tersebut secara langsung dan lebih luas lagi kepada masyarakat. Suasana dan kondisi desa yang selalu aman dan damai. Alhamdulillah, untuk masalah infrastruktur atau pembangunan di Salam Babaris selama
kepemimpinan kepala desa yang ada ini cukup maju, dan kami dalam masyarakat bisa merasakan hasil atau perjuangan dari kepala desa yang ada sekarang. Harapan kedepannya mudah-mudahan Salam Babaris semakin maju dan semakin sukses. Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat Salam Babaris terhadap setiap kegiatan yang diagendakan oleh aparat pemerintahan desa adalah dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial, seperti menata dan memperindah desa dengan memasang umbul-umbul di sepanjang jalan desa Salam Babaris, membersihkan komplek makam di desa setempat, melakukan pembersihan drainase, melakukan perbaikan data administrasi, melaksanakan bimbingan teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mengikuti pembinaan terhadap para kader PKK desa yang langsung dibina oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tapin. Organisasi desa sudah terbentuk dari Risko Karang Taruna. Ini sudah banyak kemajuannya lah, untuk misal dari segi pembangunan untuk drainase sudah berjalan, mungkin ini pengaspalan lagi tahap berikutnya. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, tentunya aparat pemerintahan desa Salam Babaris selalu berusaha meningkatkan program keagamaan yang ada di desa mereka. Melalui dana APBDes, pemerintahan desa Salam Babaris sepakat untuk mengadakan majelis taklim yang rutin digelar setiap minggunya, serta membentuk organisasi kerukunan kematian yang diisi dengan agenda pelatihan tata cara mengurus jenazah bersama dengan lapisan masyarakat desa Salam Babaris. Dalam bidang keagamaan ini sudah banyak sekali yang ada kemajuannya. Terutama kemarin kita masih belum banyak majelis-majelis, sekarang alhamdulillah sudah banyak majelis-majelis. Terus kemudian yang lainnya lagi, kemarin kita sepakat dalam satu desa itu kita akan bentuk sebuah satu kerukunan kematian yang alhamdulillah dengan berkat bimbingan daripada guru yang ada di Martapura, serta dukungan daripada pembekal dan seluruh aparatnya, alhamdulillah sudah kita laksanakan dan antusias sekali dari masyarakat untuk menyambutnya. Semoga dengan berkembangnya program pembangunan yang ada di desa Salam Babaris tersebut mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menjadikan masyarakat desa Salam Babaris lebih maju dan berkembang untuk kedepannya.